Sampai hari ini, rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Barito Utara masih terus dilakukan. Masing-masing PPK kecamatan sedang menyusun berita acara rekapitulasi beserta lampirannya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Setelah itu, PPK kecamatan akan melaporkan ke KPU Barito Utara. Menurut Ketua KPU Barito Utara Alamsyah, KPU Barito Utara sampai saat ini masih belum menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Alamsyah berharap rekapitulasi suara bisa selesai seluruhnya untuk bahan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Jadi kemarin tanggal 28 Januari kita seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Utara PPK kecamatan melaksanakan rekapitulasi dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, dan ada yang dilanjutkan lagi hari ini dari sekian banyak kecamatan itu. Nah, jadi sampai hari ini saya masih menunggu nantinya laporan dari PPK kecamatan masing-masing, karena ada administrasi yang harus mereka selesaikan. Anen Batara TV melaporkan.